Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku. Pada kali ini kita akan berbicara tentang persoalan yang biasa terjadi di dalam kehidupan keseharian kita. Di dalam kehidupan kita, terkadang ada orang yang begitu pandai mengkritik, begitu pandai untuk menegur orang lain, tetapi dia tidak bisa menjadi contoh kepada orang lain. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia kritikkan terhadap orang lain. Seperti misalnya ketika kita berjemaah di masjid, itu ada juga beberapa jemaah yang hanya pandai ngomong tapi tidak tahu melakukan. Dia pandai menegur jemaah yang lain, mengkritik jemaah yang lain, sementara dia tidak bisa melakukan apa yang dia kritikkan, tegurkan terhadap orang lain. Ada orang ketika masuk di masjid, dia protes terhadap kenyamanan. Terkadang seperti itu. Entahkah cuaca di dalam masjid panas, dengan mengatakan kipasnya tidak baguslah, bangunannya tidak baguslah. Ini ada orang seperti ini. Katanya ini kipas sudah rusak, ini ganti nih kipasnya. Tapi dia menunggu orang lain untuk beli. Kalau seperti itu, tidak usah ditanya orang lain bahwa kipasnya kurang bagus, kipasnya rusak. Ya silahkan Anda beli kipas, baru simpang di masjid A. Kalau masuk di masjid itu, disitulah berdiri supaya tidak kepanasan. Nah, ada orang seperti itu, taunya hanya mengkritik, protes terhadap kenyamanan dalam masjid, tapi dia tidak tahu memberikan solusi. Maka terkadang orang cerdas kita selalu mengatakan, jikalau kita tidak bisa memperbaiki sesuatu, maka minimal kita jangan merusak. Nah, seperti tadi, kalau kita tidak bisa memberikan sebuah kenyamanan di dalam masjid itu, maka jangan kita menegur kesana kemari, kita kritik ini dan itu. Tapi kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk ini dan itu. Kita proseslah masalah kipas, tapi kita tidak mau beli kipas. Atau minimal menyumbang untuk membeli kipas di masjid. Ada juga orang terkadang mengkritik orang lain dengan mengatakan, kenapa ambil penceramah seperti itu? Tidak bagus penceramahnya. Menegur imam, kenapa bacanya imam seperti itu? Kalau mau demikian, silahkan kau jadi penceramah, silahkan pula kau jadi imam, supaya engkau tahu bagaimana rasanya menjadi seorang mubalig, bagaimana rasanya menjadi seorang penceramah, seorang da'i, dan juga bagaimana rasanya menjadi seorang imam. Seperti itu, saudaraku. Dan memang ini terkadang menjadi sebuah penyakit di tengah-tengah kita. Bahkan bukan saja persoalan di masjid. Terkadang ada pula orang yang suka mengomentari rumah orang lain. Ini rumahnya kenapa begini? Kenapa cat warna begitu dikasih rumahnya? Tidak cocok.
mau cocok mau tidak cocok itu kan menurut antum, itu kan menurut anda yang tidak cocok dengan warna cat dengan rumahnya, karena warna cat rumahnya bukan warna kesukaan kau, tapi bagi dia itu adalah warna kesukaan dia, itu sangat cocok dan serasi menurut dia, bukan menurut ente. Jangan suka protes ini protes itulah. Hidup orang lain pun dikomentari. Hidup orang lain pun dipusingi. Ah, itu kenapa keluar pakai baju celana warna biru, bajunya warna coklat, nyambung di mana ya? Yang ngerasakan dia, yang jalan hidup dia dia. Kenapa dia yang pusing? Jadi begitu saudaraku. Di dalam hidup itu kita santai saja menjalani kehidupan ini. Jangan terlalu tertekan. Kalau kita terlalu menekan kehidupan itu, maka sama halnya kita menumbuhkan satu penyakit untuk diri kita. Karena terkadang penyakit itu datang bukan berdasarkan apa yang kita makan, bukan berdasarkan karena sesuatu yang kita minum. Tapi terkadang penyakit itu datang untuk kehidupan kita karena bagaimana dengan pola pikir kita. Kita terlalu memberikan satu beban kepada pikiran kita, yang sementara pikiran itu, otak kita ini, kepala kita ini tidak mampu memikul beban itu. Seperti itu. Makanya kita harus memikirkan diri bagaimana nasib kita ke depannya, terutama dalam perihal ibadah. Terkadang kita pusing terhadap ibadah orang lain. Ibadahnya ini tidak diterima, ibadahnya ini salah. Oh, belum tentu. Yang tahu benar dan salahnya satu ibadah itu bukan urusan manusia. Diterima atau tidaknya sebuah amal itu bukan urusan manusia, tapi itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla semata, bukan urusan kita. Kita sebagai manusia, sebagai hamba oleh Allah, tidak punya sedikit pun hak untuk mengatakan sesuatu itu haram, untuk mengatakan sesuatu itu halal, untuk mengatakan sesuatu itu buruk, apalagi mengatakan ibadah orang itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang kalau kita mampu untuk mengomentari hidup orang lain seperti itu, kita mengatakan ibadah orang lain tidak diterima, maka terkadang ibadah kitalah yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka saudaraku, mari kita lebih cerdas lagi, lebih positif lagi dalam berpikir, sehingga kita tidak mudah berkomentar terhadap hidup orang lain. Kita tidak suka memprotes bahkan menghujat orang lain. Jangan kita mengukur kehidupan orang lain dengan kehidupan kita. Kata pepatah mengatakan, satu pakaian, jangan kau ukur pakaian orang lain dengan ukuran pakaianmu, karena otomatis dia tidak akan cocok dengan ukuranmu. Engkau ukuran M, sementara dia ukuran L, bagaimana dia bisa cocok dengan ukuran kamu? Maka yang tadinya ukuran L, kau jangan jadikan ukuranmu bahwa dia harus diberikan ukuran M. Walaupun dia bisa pakai baju itu, maka setidaknya dia tidak akan cocok dengan pakaian itu. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat seperti ini. Kita mudah mengecap orang lain itu bersalah atau tidak. Bahkan kita sangat suka untuk mengomentari hidup orang lain, padahal itu perbuatan yang kurang bagus, padahal itu perbuatan yang tidak baik. Sekali lagi saya katakan, kalau kita suka berkomentar bahkan menyalahkan ibadah orang lain, ibadah saudara muslim yang lain, maka belum tentu ibadah yang kita lakukan ini belum benar.
belum tentu ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Lalu mengapa kita berani mengomentari bahwa ibadah orang lain ini tidak diterima oleh Allah? Maka saya kira cukup saudaraku. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri. Dan tentunya kalau ada sebuah pelajaran atau hikmah yang bisa difetik di dalamnya, maka alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah fi dunia, sehingga kita juga akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila dalam penyampaian saya ada kekhilafan, maka sekiranya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.